Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Jika sahabat semua kebetulan berada di Jakarta dan jalan-jalan ke mall yang paling bergengsi yaitu di Grand Indonesia, ingat untuk mampir ke lokasi penjualan coklat Indonesia yaitu Pipiltin. Nah, di Pipiltin ini ada yang unik, yaitu adanya coklat dari Kampung Merasa, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jadi, dengan adanya coklat dari Kampung Merasa ini, Kaltim selama ini tidak hanya dikenal sebagai penghasil batu bara atau banyak hutannya. Namun, Kaltim juga memiliki salah satu kekayaan yang luar biasa, yaitu perkebunan coklat organik. Kampung Merasa ini lokasinya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, masuk di wilayah Kecamatan Kelai. Wilayah kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur. Wilayah Kabupaten Berau ini juga termasuk kabupaten paling utara di Provinsi Kalimantan Timur karena di sisi Kabupaten Berau sudah masuk wilayah Kalimantan Utara. Coklat organik dari Kampung Merasa ini kandungannya mencapai 74%. Coklat Kampung Merasa ini kelasnya di-upgrade oleh Pipiltin Cocoa sebagai merek coklat asli Indonesia. Biji coklat dari Kampung Merasa ini diolah, kemudian dikemas sedemikian rupa dengan cantik dan meningkatkan kualitas serta harga jual. Maka jangan heran, coklat dari Kampung Merasa ini benar-benar naik kelas, guys. Ada di Grand Indonesia. Tampilannya ciamik, rasanya juga mantul. Coklat ini adalah produksi hasil kerjasama para petani lokal Indonesia yang ada di Kampung Merasa bersama Pipiltin. Sebetulnya di lokasi ini tidak hanya coklat dari Kampung Merasa, ada juga coklat dari Aceh, Bali, Flores, Jawa Timur, dan Papua Barat. Tapi karakteristik rasa yang khas dari coklat Kampung Merasa adalah madu dan jeruk yang asli dihasilkan dari biji coklat yang sudah difermentasi oleh petani dari Kampung Merasa. Ton coklat dari Kampung Merasa ini 74% ditanam di sepanjang tepian Sungai Kelai. Hasilnya, coklat ini sudah merambah kancah dunia. Kenapa? Karena seleksi di level tingkat 8 besar Indonesia sudah masuk dalam Kakao Excellent Award yang berhasil disabet oleh biji kakao tersebut di ajang bergengsi Paris Salon du Chocolat. Jadi kalau kebetulan kawan-kawan semua, sahabat semua sedang berjalan-jalan di Grand Indonesia, ingat untuk mampir di Pipiltin Coco dan coba deh rasakan coklat dari Kampung Merasa. Ada banyak sekali coklat yang ditawarkan di sini, tapi dari Kampung Merasa ada ciri khas, yaitu gambarnya berciri khas suku adat Dayak, juga ada corak burung enggang. Lokasi Pipiltin Cocoa Store Grand Indonesia ini ada di West Mall di lantai 3. Pokoknya kalau kita naik eskalator, begitu naik lantai 3, pas di muka eskalator akan ketemu dengan Pipiltin Cocoa. Demikian sahabat semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.